Jangan Gawang, saya pilih Teja. Teja Pakualam. Ya. Oke, kita lanjut dulu ke dua center back. Siapa? Dua center back saya ambil Fabiano sama Victor Ibunepo. Fabiano Beltram. Ya, sama Victor Ibunepo. Dan back kanan dan back kirinya? Kanan ada Birul Walitain. Birul. Ya. Oke, back kirinya? Back kirinya Ricky Fajrin. Ricky Fajrin. Oh ya, tadi ya. Oke nih, kenapa memilih 5 pemain tersebut di lini bertahan? Singkat aja. Rasanya mungkin Kopa aja itu. Kopa. Kopa. Tangan. Kita 4-3-3 berarti kita lanjut ke 3 midfielder. Siapa? Midfieldnya ambil Marklop. Marklop. Terus Kambuaya. Ricky Kambuaya sama Evan Dimas. Sama Evan Dimas nih. Oke, okay. Apa nih yang dikagumi dari ketiga pemain tersebut nih menurut Mas? Main simple, terus ke depan terupas ke depan membahayakan sih. Oke, okay, jadi mainnya simple dan efektif ya. Yeah. Terupas-terupasnya itu sangat membahayakan lawan. Okay. Kita lanjut ke dua winger dulu deh, winger kanan dan winger kirinya nih. Winger kanan Andik sih, Andik Germansyah. Kalau kirinya? Kirinya Febri. Febri Haryadi ya. Kalau tadi Andik udah ya, tadi pemain idolanya juga ya. Kalau Febri nih, kenapa alasannya milih Febri Haryadi? Febri kenceng, terus tendangan kanan kiri. Oke. Okay. Oke okay juga sih. Oke. Okay. Tadi udah winger, nah sekarang terakhir siapa striker? Striker David Da Silva. David Da Silva. Kenapa? Dia apa kuat ya, terus punya shooting bagus, sprint juga bagus kan, striker yang lengkap ya.